ini di jalur Medan Pekanbaru. Jadi jalur-jalur panas, persaingan antara bus-bus Medan menuju ke Pekanbaru dan Padang serta ke Jambi. Ini di depan kita ini ada Satu Nusa di depannya berusaha mengejar PMH ya. Ada dua unit PMH di depannya yang dikejar oleh Satu Nusa. Ini kita berusaha mengikuti dari belakang untuk action daripada bus-bus Medan ini atau bus-bus Sumatera, khususnya bus-bus Medan ya teman-teman. Itu Satu Nusa yang jurusan Medan Padang. Banyak juga bus-bus yang dari Pekanbaru menuju ke Medan ya. Saat ini pukul 10.30 menit. Sengaja kita mereka yang main, kita konten yang dari belakang ya. Langi dan PMH ajar Langi tidak mau ketinggalan, dia terus goyang terus kejar terus. Aduh, PMH woi, PMH semakin kencang. Putar ya, lagi, iya, oke. Okay. Dua pagar, iya. Dua bus di sini udah dia. Udah kelihatan. Pelangi menggoyang-goyangkan badannya. Oke, teman-teman, ini ada Tronton Rabi Maui. Jadi sama-sama di pom bensin ya, tapi solarnya kosong jadi tidak jadi ngisi untuk Tronton Rabinya. Tapi pas berhenti tadi, driver satunya turun tidak ketahuan, jadi langsung ditinggal pas drivernya lagi ke kamar kecil. Tertinggal, tapi sudah dijemput ini. Nah, kita mengikuti dari belakang ini, masih di Kabupaten Inhu ya, Indragiri Hulu, Inhil, Indragiri Hilir menuju ke Jambi. Dari paling pagar nih. Yang ke Prabu Muli ini. Kayak itu apa, balik lagi Palembang kan? Iya. Tapi startnya Prabu Muli terus Palembang terus Medan. Pangkalan Berandan. Yang mana kemarin itu siapa? Mau mobil apa dia? Siapa? Yang muter-muter sama ini juga Tronton ayahnya Bang Tanggang itu, ini Aporba Asera. Asera sopir kedua sama sama kayak abang ini. Ayah masuk ke mama itu kan sudah tadi. Terapi ini Tronton menggunakan body dari Scania K410IB, body dari Tentrem Avanti H9 UHD SAD Tronton Ultra High Deck Ini berangkat jam kemarin deh, jam 5 dia berangkat dari sini. Jam 5? Kita berangkat jam apa? Jam 2. Jam 2.
cepetan kita ya. Dia kan langsung nyusul kita pas kita tidur-tidur itu. Tidur-tidur. Ada banyak berhenti ya, pokoknya ada kita banyak berhenti, nih, berhenti banyak kita. Nih, 2 jam, sejam. Kalau udah kurang sana sampai Jambi kita. Kan ngomong kita pikiran kan kemarin itu kalau misalnya itu kan malam sampai kan ke Palembang. Malam ini. Berarti ini bagi kita ini barengan dia nih sampai jam 3 berarti. Kalau kita udah berhenti lagi ya kita udah bisa ngomong. Iya. Masih jauh lagi, jangan berangkat sehat ya lo. Kecil sebenarnya mobil ramping nih, mobilnya ini lebih tidak habis jalan sih itu. Mana lebih bisa simpan sistem? Otomatik deh nih. Matic. Otomatik, matic. Mobil deh. Mana? Di sini kan lumayan nih, dan tombol kan. Bisa tuh naik turun mah bodi kita ya deh yeah. Bisa turun ya yeah. Ada atana pernah naik ini kan deh tujuh per kemarin iya lah abang Al abang Al pernah ya enggak ya belum ya belum aku ada yang sudah. Ya pagi. Udah. Wow, spot lu sih. Ya tunggu lah, gue mau ke mana mandi tadi. Yuk, yuk mandi aja yuk. Mandi ke mana? Itu lewat. Rame kan terus mobil. Oke, kita ketemu sama Pemto Pajri. Ex Rosalia Indah. Ekstri Pajri Jaya Raya. FJR. Ini grupnya FJR. Ini kita masih perbatasan Pekanbaru Jambi ya teman-teman, mengarah ke Jambi. Lebih kurang 3 jam lagi ke kota Jambi. Jadi bisa subuh kita sampai Palembang. 3 jam subuh. Anak-anak udah pada bosan. Ini adek Atan. Mantap guys. Mantap guys. Sudah 2 hari 2 malam guys kita guys. Kemarin malam ketemu Putra Pelangi tadi. Putra Pelangi sama bukan. Pelangi. Pelangi sama? Sama apa? Main sama PMH. Ya, PMH main-mainan. Main balap-balapan. Balap-balapan. Ini sengaja dia memperlambat, mungkin mau sampai besok pagi ya. Besok pagi sampai Palembang. Jadi malam ini di Jambi. Masih dia ikutin kita waktu kita sampai besok kan? Lanjut aja. Ini kemana ini? Pelabuhan.